Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Pada hari ini saya berada di Sinambung, tepatnya di Patung Pahlawan Adipeku. Jadi saat ini sedang ada proses recolor atau pewarnaan ulang terhadap Patung Pahlawan Nasional Ibu Haja Adipeku atau Ibu Agung. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh pejuang pada saat penjajahan Belanda. Nah, adanya acara atau kegiatan recolor ini atau pengecatan ulang ini itu karena berkat dari anak cucu beliau, sehingga dipandang penting untuk melakukan pewarnaan. Ada dua seniman yang sudah menggarap proses pengecatan ulang ini. Yang pertama itu Bang Ramli Rusli, yang kedua itu Bang Rahmat Manjupahit. Kawan-kawan, kegiatan ini diinisiasi oleh keluarga-keluarga beliau, anak cucu beliau, termasuk salah satu tujuannya itu adalah berdasarkan dana pribadi mereka. Recolor ini itu sudah dilakukan selama beberapa hari, dan saya juga sudah beberapa hari di sini untuk melakukan dokumentasi. Ada Pak Ramli sedang melakukan pengecatan. Jadi abang, ini nanti sarungnya ini pakai surai apa ini, Bang? Surai Maradia. Minimal mendekati surai Maradia. Pakainya mungkin pakai pakaian kebaya ya, sesuai dengan zaman waktu. Patung ini sebenarnya diprakarsai cucu beliau. Ya, secara pribadi ini buat patung ini sudah cantik kembali dalam sisi warna, tapi sentuhan art ya, sedikit tidak seperti melukis, tidak mengecat tembok ini. Sehingga ya, hari ini kita masing-masing dari beberapa teman-teman ini ya, menyokong di persoalan bahwa mesti kita meluangkan waktu. Apalagi beliau ini kan sosoknya sosok pahlawan nasional yang mesti kita agungkan bersama. Saya kira begitu. Jadau.
Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Jadi warna pinknya sudah mulai perlahan hilang, kemudian masuk motif warna hitam, dan kemudian penegaran dengan coklat dan coklat muda. Kemudian ya, identik dengan budaya Malaysia. Sebagai garis pantai, pink ini bagaimana merekayasa warna untuk warna yang kita butuhkan tetap kuat untuk kita berpadu. Thank you.
sekalian, sudah kami lakukan proses rekonstruksi warna patung pahlawan nasional kita Andi Depu yang ada di Tinambung, Jalan Tinambung, dan hari ini fix telah kelar, yang memakan waktu pengerjaan itu sekitar 15 hari. Dan saya Ramli Rusli beserta teman kami Rahmat Purwonagaung